kalau kita mau bergerak, ada itu rezeki. Anda keluar tuh, begitu di perempatan jalan kan orang cuman Anda parkir, tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit, kadang dia nggak pakai peluit sekarang itu. Mundur, balas kiri, gitu kan? Kita tanya kenapa emang yang kanan kan sudah dibalas sama yang kiri. Balas kiri, balas jalan. Dengan kalimat gitu aja Anda mengeluarkan uang kan? Kasih oleh Anda 2.000, makasih Pak. Kasih 5.000, makasih Om. Udah pindah tuh. Kasih 10.000, makasih Bos, gitu kan? Terbayang ya? Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya rezeki itu turun. Hanya nanti ada yang diakumulasikan, ada yang diberikan seketika. Ada yang sifatnya akumulatif. Sebetulnya hasil ikhtiar Anda hari ini, cuman mungkin diberikannya besok. Pernah nggak Anda cari pekerjaan? Bahasa manusia ditolak di sini, tolak di situ, tolak di sini. Pernah ya gitu ya? Tapi tiba-tiba setelah seminggu, dua minggu, satu bulan, Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya di luar ekspektasi Anda. Pak, mau gak nih ada peluang 9 juta? Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu.